Nah ini untuk teman-teman semua, ini adalah budayawan, pecinta, Pak Mario dari Borobudur Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini lagi bermain di tempat temen ya, ini di tempat Pak di daerah Borobudur Magelang ini lagi mendengarkan suara burung perkutut. Nah dia juga nguri-nguri budaya, juga suka musik, salendro, pelok dan lain sebagainya, juga pecinta pusaka atau keris ya. Simak video saya ini dari awal sampai akhir, dan ini video-videonya pembukaan, ini perkututnya itu bunyi terus ini ya. Jadi simak video saya ini bagaimana kita silaturahmi sambil mendengarkan suara burung perkutut sambil nanti mendengarkan alat musik siter ya, siter atau semacam kecapi seperti itu ya. Nah ini teman-teman lagi habis mendengarkan gamelan ataupun suara atau dari suara, bukan gamelan ya, suara bunyi dari siter sambil mendengarkan burung perkutut. Nah ini jinak lur, burung perkututnya lur, jinak ini punya Pak Mario, petetan juga. Jinak lur, seperti ini, dan kita mendengarkan gamelan dari kendang ya habis ini ya. Nah kita simak videonya. Oke. Gong, gong. Nah, kita simak videonya habis ini mendengarkan alat musik kendang. Nah, selain Pak Mario koleksinya banyak, siter juga koleksi benda pusaka juga ini di dalam, sama beberapa benda-benda yang lain. Kita simak ya. Oke, teman-teman semua, ini adalah budayawan, pecinta Pak Mario dari Borobudur Magelang, pecinta budaya, musik, perkutut, bahkan benda-benda pusaka. Musik apa Pak nek ngoten niku napa Pak? Musik selendro napa? Pelok salendro nggih. Contoh musik salendro untuk teman-teman semua, perkutut mania. Perkutut lover. Nah ini selain dia itu suka
musik, suka perkutut, sama suka koleksi benda-benda pusaka keris seperti ini ya. Jadi nguri-nguri budaya ya, nguri-nguri budaya. Nah, seperti ini kan banyak koleksinya, ada keris, pusaka-pusaka. Nah, ini ada foto-foto juga, dia juga nguri-nguri budaya ya. Ini ada Sri Sultan Hamengkubuwono dan nah, inilah seorang Pak Mario. Pak dolanan ngeten iki pun pinter nganu, Pak. Ayo, berapa tahun? Aku nonggon wayang ya dolanan ngono kuwi. Mesti ting wayang nggih. Aku nonggon wayang aku nyekeli siter nih kok. Mesti siter mboten kendang napa? Ora. Siter nek ra siter bonang, nek ra bonang ya saron penerus ya. Oh, bonang ngali saron penerus ya. Pelok men sik iki, Pak. Lendru. Sawah sa lendru. Sing pelok. Nah, pelok. Oh, ternyata. Kira ana tulisane sirak. SI selendru. Terus iki peloke iki. Oh, dadi dua ini untuk teman-teman semua. Ini ternyata alat musik siter ini mempunyai dua. Loro, nggih Pak. Loro kiwa ngisor dhuwur niku. Heeh. Sing niki iki pelok. Pelok. Pelok, iki selendru. Nah, ini. Lebih nyanu ge, Pak. Lebih nyaring. Neng le main ke selendro kali pelok niku podo Pak, podo, sami gitu. Gur beda. Jadi ngangge iki juga ora podo. Oh ngangge beda. Carane minor kali mayor nek carane musik. Nek pelok tembangnya pelok, nek selendro tembangnya selendro. Nek melakukan siter podo. Oh, nek melakukan siter podo gitu. Jadi apal carane go feeling gitu. Melakune siter kali anu iki. Gitu. Senar pinten to Pak? Kuatah banget Pak. 24. Nah, ini kalau siter itu senarnya enggak seperti gitar cuma 6 seperti itu ya. Ini 24 senar. Ini niki napa? Sing selendro, sing pelok. Bau kan selendro, saniki pelok. Ya pelok ya. Jadi burung perkutut itu juga mempunyai irama-irama seperti siter seperti ini ya. Jadi ada yang nyaring, ada yang suaranya nirama, ada yang suara yang tidak nirama, ya seperti itu. Bila fals ya juga enggak enak didengarkan seperti itu ya. Ya seperti itulah. Thank you.
ini dulur-dulur Pak Mario memang budayawan atau pecinta burung perkutut sama gending-gending Jawa atau gending-gending Jawa. Pentas pun dugi pun di mawon Pak niki Pak, ngaten-ngaten. Tekan ngendi-ngendi. Wah, pentas seperti ini ya. Pepeling saiki. Pepeling, oke, pepeling ini. Nah, ini untuk dulur-dulur semua pecinta lagu-lagu Jawa. Ini pepeling ya, pepeling. Selok iki nganune. Kendange Pak Mario iki ya bukan kendang-kendang sembarangan ini lho, dulur-dulur. Rukun Islam kang limo puniki katindak lombreng poro sesama aja podo ditinggalke rukun limo puniku sahadate kang angka siji kang angka loro salatene kang katelu Ramadan nindake poso papat ya kaping limo ibadah haji rukun Islam sampurna muswantini ini untuk Pak Mario tadi sudah memainkan alat musik siter ya Pak ya, siter dan sekarang kendang, kendange wes lagu Gubuk Asmoro. Oh yes, pokoknya manut mawon kula ben para pemirsa terhibur. Oh, yeah.
Dan lewat aku kelingan buku kare bien bagoleran dan terjatuh terdulisar bernoha penondoi dalam ring proses sama aja padha ditinggalke rukun lima puniku sahatate angka siji salat ini kangka telu Ramadan nindake poso papat jaga ping limong ibadah haji rukun Islam sampurna poswan cinti tanjat.